Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan unboxing anggur ya, unboxing anggur. Anggur apakah ini? Kita unboxing. Oke, sebenarnya ini bibit dari, bukan bibit ya, pohon ya. Ini pohon dari tempat yang satunya. Kemarin saya pindah ke sini. Ya. Kita unboxing. Daunnya ini kita singkirin dulu. Ini adalah bibit lah, pohon anggur transfiguration yang saya pindah dari tempat yang satunya, saya pindah ke sini. Ada gambar sebelum ini, gambar sebelum ini. Karena ini udah saya pangkas, karena saya mau pembentukan cabang baru. Jadi saya pangkas total. Mana gunting? Sebagai penutup media ketika membawa biar enggak tumpah, biar enggak berantakan, karena tempatnya agak jauh dan ini tidak berantakan. Saya bawa ke sini pakai motor dalam bentuk kayak gini, pakai motor. Dan di sini ada buahnya ya, di sini ada buahnya, kita buka buahnya. Sebenarnya ini dulu buah, pas pertama dulu itu buah PHP, tapi saya pertahankan. Waktu itu pas pertumbuhan cabang tersier ini sempat jatuh dia. Sempat jatuh, jadi pertumbuhannya jadi nggak bagus ya. Karena medianya sempat rusak dan pertumbuhannya jadi stuck ya. Tapi tetap saya pertahankan karena saya ingin mencoba kan. Nah, seperti ini buahnya. Transfiguration. Nah, seperti ini penampakan buahnya. Ini berawal dari bunga PHP. Jadi kali ini saya menunggu buah ini matang sambil menunggu pertumbuhan cabang tersier baru ya. Untuk pembuahan selanjutnya, karena ini termasuknya gagal gara-gara jatuh, medianya rusak ya, tumpah. Jadi pertumbuhannya jadi kerdil, tidak menumbuhkan bunga, bahkan dia pertumbuhannya sangat lambat. Akhirnya saya pangkas kemarin, saya pangkas semua untuk membentuk percabangan baru ya,
untuk membentuk tunas-tunas baru. Nah, diharapkan dengan kita pangkas semua, ini nanti kalau matang juga kita akan pangkas ya. Kita sisakan 2 mata bat ya. Ini di sini ada tangkalnya ya. Ada tangkalnya dulu awal kita tanam di tanggal 22 bulan 8 2020. Ya, sudah lumayan lama ya. Jadi ini di sini juga sempat banyak yang pecah batangnya karena patah kan, jatuh kan. Untungnya enggak sampai patah. Dan dia masih bisa bertahan. Bisa bertahan hidup. Oke, semoga dengan kita pindah ke sini ini akan lebih terpantau dan akan lebih bagus lagi ya pertumbuhan dan apa namanya pembuahannya akan lebih bagus lagi. Ini sebelah saya juga ada ninel yang sebentar lagi masuk masa percobaan pembuahan ya. Sebentar lagi ada masa percobaan pembuahan. Ini batangnya sudah bagus, cuma ini batangnya ini jaraknya pendek ya, antara bat satu dengan bat yang atasnya itu pendek. Nanti ini akan kita coba pembuahan di mata bat 5 atau 6. Kalau ini gagal, kita pindah ke sini biar lebih terpantau tapi sudah membawa buah ya. Ini berarti dia itu memang cukup gencah ya. Jadi jangan takut lah. Jangan takut gagal untuk penanaman anggur ya. Insyaallah dia enggak mudah mati. Kita akan pindah salah satu rambut yang di sebelah sini ada buatin atau buah jeruk, nanti kita akan pindahkan buat menempatkan yang ini ya sementara. Seperti itu. Di sini juga ada sedikit titik-titik jamur ya, nanti kita akan treatment penanggulangan jamur dan untuk menumbuhkan tunas-tunas baru. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih. Salam tanam-tanam senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.